Kaget banget, bayi ini nangis histeris karena gak dibangunin sahur di puasa selanjutnya. Jadi pas pagi abis mandi, dia tiba-tiba nanya, Abi puasa gak? Setelah dibilang kita puasa dan sahur, ternyata dia tiba-tiba nangis kayak gini nih. Apa? Mau dibangunin sahur? Ternyata pengen banget dibangunin sahur, ya Allah. Nah, besoknya mau bangunin Bang Syakil sahur biar gak nangis histeris kayak tadi. Ini sebelum bangunin dia, aku siap-siap dulu. Kita nyalain semua lampu di rumah. Lanjut wudhu, abis itu siap-siap buat sholat tahajud. Menu sahur hari ini sebenarnya dendeng cabai hijau. Cuman karena Bang Syakil mau ikutan, jadi ada ayam goreng nih. Giliran semuanya udah siap, pas mau dibangunin dia gak bangun-bangun dong. Nanti nangis. bangun-bangun pas denger azan subuh. Langsung tuh dia buka baju tidur, terus langsung makan sereal punya bundanya. Mana makannya di kamar lagi? Ya udahlah ya Bang. Gak apa-apa Bang, semoga kuat puasa pakai sereal. Oke deh, segitu dulu cerita kita hari ini.